Perjalanan Cinta Irwansyah. Dekati Siren Sungkar, dapatnya Zaskia Sungkar. Irwansyah dan Zaskia Sungkar sedang menikmati kehidupan rumah tangga mereka. Tak terasa, sudah 9 tahun pasangan artis ini hidup berumah tangga. Keduanya pun hidup harmonis dan jauh dari kabar miring. Namun tak banyak yang tahu jika sebelum dekat dengan Zaskia Sungkar, Irwansyah awalnya mendekati adik Zaskia, yaitu Siren Sungkar. Hal itu diungkapkan keduanya di acara Siap Bos. Hal itu diungkapkan oleh Zaskia Sungkar. Menurut Zaskia, awalnya Irwansyah justru mendekati sang adik. Namun Zaskia melarangnya karena Irwansyah dikenal playboy. Menurut Zaskia, Irwansyah saat itu begitu intens mendekati sang adik. Irwansyah bahkan sering menghubungi sang adik lewat pesan SMS. Zaskia menceritakan awal pertemuan dengan Irwansyah. Keduanya bertemu di satu acara yang digelar di Bali. Saat itu, Irwansyah melihat sosok Zaskia di lift. Kebetulan ada Adly Fairuz yang saat itu masih berpacaran dengan Siren Sungkar. Tak lama dari pertemuan itu, Irwansyah dan Zaskia Sungkar main sinetron bareng. Dari situ keduanya mulai dekat. Namun Irwan menyebut jika saat kembali bertemu Zaskia, dia melihat wajah Zaskia yang berbeda saat di Bali. Pertemuan keduanya yang semakin intens. Zaskia pun akhirnya menerima cinta Irwansyah. Namun satu hari berpacaran, Irwansyah sakit demam berdarah. Tak butuh waktu lama bagi Irwansyah dan Zaskia untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Irwansyah pun mengungkapkan alasan dirinya menjadi Zaskia Sungkar, menjadikan sebagai istri. Irwansyah kemudian memberanikan diri untuk melamar sang kekasih. Hingga kemudian Irwansyah dan Zaskia Sungkar menikah pada 15 Januari tahun 2011. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.